الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين ثم أما بعد الحمد لله وشكر لله sama-sama kita puji Allah. Malah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan limpah kurnia, hidayah, taufik, pertolongan Allah, inayah, sakinah, tenangnya hati, imeh lagi kemah kejap, Islam lagi kita boleh beramal, boleh melakukan apa yang diperintah Allah dan boleh menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ada lagi, taati lagi, panjang lagi umur, sehatnya tubuh badan dan dipilih oleh Allah boleh berada di tempat yang baik iaitu masjid. Sebaik tempat di permukaan bumi ini masjid. Khairul buq'ah fil ardi masajiduha, katanya Nabi. Sebaik-baik binae dapat tempat di muka bumi ini dah masjid, masjid. Pak yang baik ada kita di situ. Oh, alhamdulillah. Nah, kita boleh berada di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik. Alhamdulillah pilih ya Allah. Boleh semaya dengan secara berjamaah. Dah lama mana dah kita duduk semaya sore. Sore tu bolehlah. Cuma padilah kelebihan tak ada. Tak ada lebih. So Nabi kata. Nah, semaya jemaah lebih daripada sembahyang seorang diri 27 darjat. Nah, makna semaya seorang satu ya darjat. Semaya jemaah 27. Tapi nak satu tu bila duit 27 dengan skop nak 27 duit. Kita nampak ke duit. Hala-hala tak nampak tak. Dia tak semangat mana. Buat apa boleh tak semangat? Jawabannya email. Bukan tak ada, ada kurang. Kalau yang jawabnya ada, kapannya kuat ke, ah, nampak benda-benda gitu. Nah, kerana email kita telah menyuluh perkara yang kita tak nampak dengan mata. Ah, email. Nah, itu amal. Utama dalam hidup kita semaya. Tia agama. Marilah, sejik ke. Balasah ke di mana. Supaya kita masuk di dalam kata orang mayat dengan secara berjemaah. Bila berjemaah, kuat. Sore tidak ada kekuatan sore. Sudah-sudah bila jemaah ada panggil kata berwirik bersama semak apa nama doa bersama ada salat lepas gitu kan. Banyak kelebihannya. Itu dia. Dan selain daripada itu kita jaga lain pada jaga amalan zahir, jaga ratik hati kerana itu tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur, hadis yang selalu kita dengar, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Taala itu tidak menilik kepada rupa-rupa kamu.
Walaupun rupa kamu comel janguk, walaupun rupa parah kamu segok, itu bukan tempat tilik Allah. Allah tak tilik rupa kamu, Tuhan tak tilik kepada maknanya harta kamu dan pangkat kedudukan kamu. Keturunan kamu pun bukan tempat tilik Allah. Walakin yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Kan tetapi Allah tilik adalah hati-hati kamu dan amal-amal yang kamu lakukan. Tu tempat kira ya Allah. Kita hok molek hok nampak ni ni. Pakai baju molek bukan salah nak royak kata gaduhnya kita. Kaluknya benda hok nampak dengan mata. Muka wak ucame kalau lah silap ada jawab sutir atas muka tak gamak dah nak mari sejik. Wana ada nampak sejik sehari dua ni naik jawab atas muka pula oh, Allah. Dah kan tak molek ah gini nampak nama dia kata uduh dah gitu gini. Walha itu tempat tilik manusia. Allah tilik hati. Bila hati baik, hati molek, itulah yang jadi kebaikan untuk kita. Itu tempat tilik tu. Nah, apa hati kita itulah akan ditanya di soal. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a wal basar wal fu'ad. Fu'ad tu hati. Sesungguhnya pendengaran yang kamu dengar waktu mana hidup di dunia itu dan penglihatan yang kamu menilik tengok waktu hidup di dunia itu, begitulah juga hati-hati kamu waktu mana kamu fikir guna tilik gitu gini khaya apa nama hidup titah di dalam hati kamu itu, semuanya akan disoah, akan ditanya kaitan dengan perkara yang kuberi kepada kamu, termasuklah mata, telinga, hati-hati kamu. Dan hati kita ni ada waktu mana dia gelak, gelak-gelak dah. Kalla barran ala kulubihim. Tuhan kata hati waktu mana kamu laku dosa derhaka kepada Allah, Allah akan titik satu titik tang yang hitam di atas muka-muka hati kita. Itu baik kita jadi tak rasa apa mananya kelebihan orang solat jemaah. Tak ada berasa hebat mana orang duduk berzikir. Tak ada berasa kelebihannya orang duduk sedekah. Ada berasa reno. Dah nak rasa ke mana? Gelak. Ada berasa-berasa tu ya ceroh. Ya suluh nampak dah ni, pahala ni, mana kelebihan di sisi agama. Ini cerah masa depan. Ini luah kuburku. Ha, ya nampak dah. Pasal hati cerah. Bila gelak-gelemak, gitu je lah. Kalau gi pun, gi dengan ada arah. Namun dia mau gitu gini pula. Gi dengan tak ada arah. Gi dengan ikut orang. Dia panggil gi dengan kerasa, kerasa. Lalu ni orang ikut kerasa, ikut arahan. Nampak nama kau tu, berum. Nampak ramai kau ni, berum. Nampak kau tu geru. Habis Nabi kata umat akhir zaman, umat Islam akhir zaman ramai tapi seti buih. Dia serengah dah hadis tu. Dah. Apa ni Nabi kita sebut kata sikit lagi umat-umat Islam akan dikhumung oleh musuh-musuh Allah. Seti mana orang khumung makan ni di atas hidup. Sahabat tanya, ya Rasulullah hari tu orang Islam tak ramai kan ya Rasulullah. Sahabat jawab, apa Nabi kita jawab, antum yauma izin kasir. Pada hari itu kamu ramai. Walakin gusaun ka gusa isail. Tetapi kamu seperti buih. Tengok Nabi kecil. Seperti buih. Apa makna buih? Tak ada pendirian. Tak ada cuk ye. Buih hidup gua no. Ikut ada mau pupuk. Peru. 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 Pah lemah dah buih. Kena panah sikit. Papa. Jauh. Dah. Tak ada harga. Ya, buih. Mana ada harga. Orang tak jual buih. Kalau pasir ada harga dan mana buat nasi. Dan mana buat tamu tanah. Buih tak ada harga. Nabi kecil Allah dalai kecil Nabi. Dia banding dengan buih. Anak apa? Cukup dekat situ dengan tak ada harganya, dengan lemuhnya, dengan tak ada pendiriannya. Itulah. Aduh, tengok pada umat Islam tu di Palestin. Bukan sehari dua. Puluh-puluh tahun, 70 tahun. Diserai, diperai, dizalimi, dihipik tanah, bunuh, bagi petai siang malam. Bukan sehari dua, 70 tahun. Walahan negeri Islam, negara Islam keliling pening duduk situ. Ya, ada kata apa. Apa tak ada kena mengenuh. Allah. Mengeluh. Dah begitulah, dah Nabi sebut gitu. Nabi tak sebut, mereka perkara akan jadi, akan berlaku. Ya, Nabi kata, kak nak kemak. Allah akan cabut di dalam hati-hati orang kafir rasa tak gerung bila tengok pada Islam. Pada zaman Nabi ni, bila sebut Islam je, orang kafir ketar dah hati gugu-gugu. Rasa takut, rasa gerung.
Orang panggil ada sifat izzah. Ada berasa hebat. Bila sebut kata orang Islam, oh siap, gapo namo ni, lah mano ni nak jadi ni. Takut dah. Walah tak temu lagi dengan ibu. Nabi kita pernah hantar dua orang wakil sahabat. Sahabat dua orang pergi di negeri Rom. Neh, pergi jumpa dengan raja. Bila bunyi kata orang Islam, mari dua orang duduk tengah jalan nak sapar ni. Raja Rom perintah dah kepada rakyat tentera dia, suruh likum jaga-jaga-jaga. Orang Islam mari gapo namo. Dua orang tu. Tapi berasa gerung dah, rasa takut. Itu Allah bubuh di dalam hati-hati orang kafir, berasa takut, berasa gerung kepada orang Islam di zaman hari itu. Adapun zaman learning tu hai cabut dah. Apa oleh kerana umat-umat Islam diserai dengan penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Iaitu kasih kepada dunia, takut kepada mati. Ni, kita sekarang learning diserai dengan penyakit al-wahan. Apa wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih kepada dunia dan takut kepada mati. Itu nyakit. Itulah yang menyebab orang kafir tak tengok tilik kepada orang Islam. Oh, nada orang Islam. Tengok apa tengok ayah duduk dalam tangan dah. Mana nak penyek bila boleh, nak kenyek bila boleh. Itu saja. Allahu Rabbi. Lalu itulah gimana cara kita nak buat jaga diri masing-masing kalau ni. Mana dengan amal ibadat tambahkanlah pengetahuan ilmu. Supaya kita boleh beramal dengan secara betul, jaga diri masing-masing. Pasal kita nak beripung, nak bersatu, tak tahu nak bersatu atas nama gapo, tak tahu buat kita ni. Nah, pasal duk main sama diri pun banyak dah. Waktu gitu, hak ni begini. Itu semua menyebabkan kelemahan umat Islam di akhir zaman ini. Nah, maka kita jagalah masing-masing atas diri masing-masing. Turut apa yang diperintah oleh Allah, yang dipimpin oleh Rasulullah, dan ikutlah alim ulama sebagai warasah peninggalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hak ramai orang ikut ulama muktabar bagi ramai orang ikut. Bila ramai orang ikut, jarilah nak jadi sesat barat. Karena Nabi kata umat aku dia tak akan beripung di atas jalan sesat. Banyak ke bila duduk ramai, betul ke banyak ke ha tu. Insyaallah lah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah, diberkati oleh Allah subhanahu wa taala, dan diredha Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. InsyaAllah. Amin. Qala syaykhul islamu al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kita di muka neblah tu gitu dah. Baris tamu tu. Belak esok tu. Dan martabak yang keduanya. Ngaji buat apa? Buat niat dah. Niat semaya. Karena niat ni rukuk. Ada dia, jadi. Tak ada dia, tak jadi. Walaupun kita buat comel dah. Diri molek kemah, diri. Rokok molek dengan tomat nino kejap rokok. Tidak pun juruhnya. Neh, sujud lama, duduk antara dua sujud pun nampak comel. Habis mayat ada niat. Ada niat, tak jadi. Karena rukum. Neh, ada sahabat kita tanya barang kata ayah main boleh tak kita maya-maya lupa niat tu niat kau wisale tu kata mana boleh niat kau wisale mana boleh niat berata wisale pak oh aku maya ni tu zuhur tu mana boleh bila tak ada niat tak ada ah maya kerana niat ni rukum bila ada dia jadi semaya bila tak ada dia tak jadi semaya walaupun betul zuhur nampak semaya orang tengok oh duk maya nampak rokok tidak sujud hakikat duk maya lagi. Dah kena boleh tak maya? Tak ada niat. Ni kita duk ngaji bab niat ni. Niat ni adalah rukun. Ana Nabi sebut di dalam hadis yang umum, innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu nak jadi, nak pakai, nak kira, nak sah dengan ada niat. Banyak ke kebanyak ke amalan ni nak jadi dengan niat. Tak kira lah semaya, puasa, zakat, haji. Niat laku tu. Dah. Kita masuklah juga semaya kita. Maka niat dalam semaya dia ada beberapa martabak. Kita ngaji pah dah. Martabak yang pertama iaitu memadai niat itu dengan kosak jiwa. Mana kosak saja. Bila kita kosak, jadi dah maya kita tu. Seti mana kita ngaji hok minggu lepas. Tiga apa tu yang semaya hok padai dengan kosak ayo. Iaitu semaya tahiyat masjid. Bila kita masuk dalam masjid, disunat maya dua rakaat. Cara niat guna Allah masa kita takbir tu, nitah leh hati saja aku semaya. Ha, boleh dah. Dapat fadilat dah tahiyat masjid. Begitulah juga kita maya minta ujian, maya hajat, istikharah, semaya wuduk, sunat lah. Semaya tahajud, semaya apa nama hok
hak tak apa ni, tiap-tiap semaya yang dikosak dengan dia memperbuat semaya jiwa, semaya sunat mutlak contoh kata. Ini kita panggil semaya, niat semaya martabat pertama, mada dengan kosak kata sahjo aku semaya sah dah. Ah tu hak tu hak kita ngaji lepas dah. Dan malam ni kita hubung martabat yang keduanya iaitu sembahyang yang memada dengan kosak dan takyin. Kalau kosak saja kita nak semaya ning-ning tak jadi, mesti kena ada satu lagi, kena ada takyin, takyin. Neh. Tu, mana dia hak semaya ni memada dengan kosak dan takyin, artinya arti semaya yang mada-mada ni kita panggil cukup ataupun jadi, kita panggil. Cukup jadi dengan kosak dan takyin artinya meniat akan zat sembahyang dan meniat akan waktunya, waktu semaya atau sabaknya, sabak semaya. Kalau kita niat semaya saja tetapi tak niat waktu ataupun sabak yang disunatkan kita semaya, semaya itu tak jadilah kerana tak cukup syarat. Kerana syarat anak semaya ni mesti kena ada dua, kosak dan takyin. Takyin makna menentu, menentu semaya sunat hari ni tu semaya sunat apa, sabak gapo, kena ada ada takyin kita panggil baru jadi. Tak serupa dengan hak kita semaya apa nama hak kita mengaji minggu lepas, hak minggu lepas tak ada waktu, tak ada sabak. Dah gitu, iaitu iaitu semaya hak kena ada kosak dan takyin ni lah ana semaya apa. Dia kata tiak-tiak sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sabak. Seperti gapo semaya gapo yang mempunyai waktu dan mempunyai sabak. Seperti segala sunat rawatib. Sunat rawatib. Sunat rawatib ni sunat kapik waktu kita panggil. Ataupun panggil sunat qabliyah ba'diyah. Ialah tu. Ya sebab dia ada. Neh. Waktu dia ada. Neh. Barulah disunatkan, bukan duduk-duduk dia-dia wah memang dia buat awatik tak boleh, dia ada sebab dan waktunya. Nah, ini kata setiap-tiap semaya yang punya waktu atau punya sebab, setiap mana sunat rawatik, sunat qabliyah dan ba'diyah tak ni, belum ada maya ngorik disunatkan kita solat, lepas pada ngorik pun disunatkan kita semaya, itu panggil sunat kapik waktu. Dah sunat kapik waktu, maka kena ada takyin, bukan sekadar kosak ada, kena ada takyin. Takyin makna menentu. Dan sunat gerhana, ini ada sabak. Sabak berlaku gerhana. Salli sunatan kusyufi syams ataupun kusyufil qamar. Gerhana matahari, gerhana bulan disunatkan kita semaya. Buatlah kadang-kadang kita ni gaduh kan. Oh, gano gano. Oh, akhirah akhirah. Oh, gila. Batu. Cerah. Mai tu. Pak tahu dah nak main waktu. Walahal dia hukum syarak disunatkan. Sunat kita semaya dua rakaat. Maka cara semaya tu dia ada beberapa lah. Ada hak rokok dua kali. Sebab rokok dua kali. Oh, sujud gedung kita begitu. Dah rokok dua kali ya bang? Allahu Akbar rokok kali pertama. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar rokok yang kedua. Gedung tu. Apa dah merokok dua. Ya ada cara lah semaya gerhana ni. Ada hak semaya biasa ni. Biasa makna seperti mana sunat biasa, tak ada rokok dua kali dah. Dan ada hak akmal ni, rokok dua kali. Sunat gerhana, bulan ke gerhana matahari, sunat rokok dua kali. Dah. Tu cara dia kena kena royak semula dah dengan secara panjang lebar tu. Dah. Itu panggil sabat. Disunatkan kita solat sunat gerhana hari itu ada sabab berlaku gerhana. Seperti niatnya, niat hak mana ni? Niat hak rawatik dulu dia kata, usalli sunnat az-zuhri qabliyatan. Hak ni hak belum pada nak semaya zuhur, qabliyah dia panggil. Sunat awal. Belum pada kita nak maya lagi zuhur, sunat kita semaya. Au ba'diyatan. Ba'diyah ni panggil lepas pada kita semaya. Lepas dah kita semaya fardu, disunat juga kita semaya sunat. Panggil sunat qabadiyah. Itu cara niat dia. Bahasa kita agak sahaja aku sembahyang sunat dulu daripadanya. Atau sahaja aku sembahyang sunat zuhur ni tu kemudian daripadanya. Itu panggil ada takyin lah, ada takyin. Takyin menentu dulu dan kemudian tu. Dipanggil cara
Apa ni niat dia? Atau usalli sunnatan kusyufis syams awil qamar. Sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari atau gerhana boleh. Dipanggil semaya, semaya sunat hak mempunyai waktu-waktu dan sabak-sabak. Ya contoh dalam ni dua ni. Yalah deh. Iaitu sunat qabliyah ba'diyah dan sunat ada berlaku sabak-sabak bergerhana, sabak gerhana. Bila berlaku apa ni, bila berlaku gerhana tak kiralah matahari ataupun bulan, disunatkan kita semayang deh dua rakaat. Itu panggil martabak yang kedua, iaitu semayang yang memadai dengan ada qasa' dan ta'yin. Dan martabak yang ketiga, nyonyo daripada kata tiga martabak, pak martabak deh, pak martabak, iaitu sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasa' dan ta'arud dan ta'yin. Dipanggil qasa' ta'arud ta'yin. Nah, qasa' makna hati kita menuju niat nak sembahyang, sahaja aku sembahyang, itu panggil qasa'. Ta'arud ni kena ada fardu. Ta'arud tu diri fardu tu lah. Ta'yin, ha, kita menentu zuhur ke asar ke mengarik ke isya ke, itu ta'yin. Martabak yang ketiga ni mesti kena memada pada niat tu dengan qasa' dan ta'arruq dan ta'yin. Dah. Arti ta'arruq itu apa nama ta'arruq itu, yakni meniat akan fardu, tu arti dia. Di mana eh? Martabak yang ketiga ni semaya lagu mana? Semaya gapo? Iaitu martabak niat, martabak yang ketiga ni segala sembahyang fardu yang lima waktu ini. Kita duduk maya deh. Lima kali sehari, subuh, zuhur, asar, mengarik, isya. Lima-lima waktu ni mesti kena ada tiga ni. Ada qasa' mana sahaja aku sembahyang. Ta'aruk fardu. Ta'yin. Tak kira lah kita nak maya subuh, subuh. Zuhur, zuhur, asar, mengarik, isya. Sebut kita tu. Kalau sahaja aku semaya saja, hati kita nak maya zuhur, tak sah. Karena tak ada dua kara lagi, ta'aruk dan ta'yin. Ataupun sahaja aku semaya zuhur, dia kata gitu, tidak niat fardu, ini jadi hak lain, ini jadi sunat. Jadi sunat kerana dia niat ta'yin saja, tak ada niat ta'aruk. Mesti kena ada tiga kara. Kena ada qasa', makna sahaja aku semaya, dan ta'aruk fardu, dan kena ada waktu tertentu, zuhur, asar, maghrib, isya, baru jadi nak wisuh dalam bab niat kita. Dia kata seperti mana dimakianlah niatnya usalli fardhu zuhri atau al-asri atau al-maghrib isya atau as-subhi. Mesti kena ada. Nah, usalli sahaja aku semaya. Fardhu tu makna fardhu lah, ta'arruq tu. Al-zuhri, asri, maghrib, isya, subhi, itu makna ta'yin. Mesti kena ada. Kita cuba cukup, cukup. Mesti tak, tak jadi semaya kita. Nah, tapi kadang-kadang kita penting dia. Allah nak buat adalah kau saja. Sahaja aku semaya fardu zuhur pakak makmum ngadak kiblat bubuh bus. Ya dalam kita ni buat mudah, we mudah kita jangan tunggu dia belaka kalau susah kau. Nah, kita ambil hak mudah. Kadang-kadang kita nak buat sama. Apa ni kita kata Allah tu nak buat ada di mula Allah hang siapa akbar hak ni tu, hang siapa tangis semua tunggu nak buat sekali belaka, mana boleh. Hati kita ni kadang-kadang kacau kok tu kok ni. Kita pun Allah jahjah aku semaya fardu zuhur pak mengada kiblat makmum gitu gini akbar. Ha, nak wis sama kali dah. Tidak mesti. Ada-ada kita penting doa hang siapa akik tangan turun tangan tu buat ada harmoni mana boleh. Kadang ni pada Allah hati kita dah ada lagi tangan kita turun dah bla bla tapi dah tidak niat apa lagi. Tidak mesti kena sekali ngak akik sekali ngak turun wis sekali belako. Kedio gitu susah waktu dia di hati tak tetap tu. Ha, jangan kita menekankan diri, menyusahkan diri hingga akhir-akhir kita ditipu menyakit waswah. Ha, tu takut oh. Bila waswah tu gak ikut dia mencocoh satu atau tak sah. Tak jadi gitu, tak sama. Asal mana takbir dulu niat belakang. Ha, kita pun astagfirullah. Allah mula. Ah ha, niat dulu takbir belakang tak sama. Ya ke muktarinan. Oh satu alim. Kita kan mak saya tecuk anubang. Oh, profesor ni tipu dia.
Bala'am bin Ba'aurah. Kita dengar sangat cerita dia. Orang Bani Israel di zaman Nabi Musa. Oh, orang keramat. Orang lambat akik tangan. Ya Allah, Tuhan terima dah doa dia. Bala'am bin Ba'aurah. Ini pusing di Iblis. Pusing di sete. Ya. Syekh Bal Siso. Allahu Rabbi. Bal Siso ni wali Allah. Keramat. Ikut nyakit mari perubat hingga lakon dengan dia. Orang nyakit tak boleh kecek yang pergi mana boleh kecek. Orang nyakit masuk hatu dia mari perubat hingga. Orang nyakit mananya mati belah ke lagu mana habis yang perubat hingga. Keramatnya dia. Tapi ujung yang tu tak ada imej mati na'udzubillah wal iyadzu billahi min zalik. Mati kapai. La haula wala quwata illa billah. Dengan begitunya Allah bagi kepada dia ilmu tinggi, amalnya kuat. Apa anak murid tu 9,000, 7,000 orang ni boleh terebai anak murid. Bukan keramat anak, tupai line, tupai wifi lah kalau kita orang tengok. Tupai wifi tok guru boleh tupai seng, beribu boleh tupai anak. Anak murid, terebai atas hawak. Mereka tak keramat anak murid dia, tak tupai keramat tok guru. Mati tak ada email, na'uzubillah. Setel, setel mari. Setel mari sign dengan dia, setel buat rupa orang, mari sign buat dia. Mari nak tupai lah setiap kata minta syekh minta tupai amal tak boleh dah. Syekh Bala'an kata oh, boleh ya, tupai amal. Boleh nak amal sekali. Mayai malai jaga waktu puasa syekh hari ke. Setiap ni ya boleh buat berlaku. Bala'an ni ya puasa syekh hari malai jaga. Tapi betul bongorik buka puasa. Setiap tak buka puasa. Setiap. Bawa tak buka puasa, Bala'an kata, hebat. Bukan Bala'an, Bal Siso. Bal Siso kata, hebat mu deh. Puasa tak buka-buka. Kata, aku gini, amat aku gini. Nampak hebat mu pula ada aku. Mula-mula nampak mu, ya nak tupai aku ni, nampak hebat. Tak buka puasa dah, tak buka. Puasa dia tak buka. Katanya Bal Siso, apa amalan kamu yang menyebabkan kamu puasa apa tak buka-buka hebat gitu lalu? Atau saya tak gini. Aku nak boleh naik pakat ni ni. Aku lalu kau maksiat dulu. Ana kena deraka kepada Allah dulu. Bila deraka taubat barulah darjat naik. Pakat naik. Kalau duk main amal seterik tak ada langsung hok gi dosa. Bila dosa tu kita taubat tu baru angkat darjat. Setel. Setelnya kata begitu. Bila sesuatu kena buat dosa. Kena buat dosa. Kena deraka juga sekali. Tak berani. Orang takut pada Allah. Orang wali ke wali Allah takut. Takut tak wani, tak wani, tak wani. Faham? Kalau nak jugalah dia tak buat hati. Kalau nak juga kena buat dosa apa? Kena buat dosa hak berat lalu. Dosa apa? Nak bunuh orang. Tambah main kan. Nak bunuh. Tak mau. Tak saya bunuh. Besar dosa bunuh ni. Tak mau. Kata kalau saya bunuh gini tak apa. Zina, listrik apa dah. Tak apalah kalau bunuh budak aku nak pergi cari kat danau. Nak ke mana? Chiang Mai? Chiang Rai ke? Ke hok Isang? Isang ni kepenyek ke hidung. Kamu nak hok Filipin? Aduh. Hok lagi luar. Sete. Katanya balik sisa. Dambu. Na'udzubillah. Dosa lah zina ni. Tuhan tak apa besar sangat dosa zina. Tak mau. Nah, saya kata gini lah, pilih hak terpaling terakhir, minum arak. Minum arak. Minum arak. Barulah Bal Siso kata, baru boleh duduk minum anak. Minum arak ni boleh duduk. Jadi boleh terbang lah maknanya, boleh terbang. Saya kata pun baru pergi arak. Bawa minum arak mabuk. Jarang minum arak tak mabuk, mabuk. Bawa mabuk molek tu, gak halau tinu. Orang ni pening. Main tino duduk nari tak pengen mata ni. Baju-baju pun nipis nampak habis. Labu situ bawah ni kemah kemih dacok nyek-nyek nampak pinggir ayak cekik oleh. Bah betul lah kaya. Berok berlaku berzina di antara. Bal Siso dengan orang wanita tu. Bila berzina setiap hari ugut dah. Berak mu ni kalau pecah ni orang lain tahu. Ni muka tok guru besar. Mungkin ulama besar, orang terkenal dengan ahli ibadat, orang terkenal dengan wali Allah. Lambat perubat hingga lalu, lambat akik tangan tu hai kubur tu hai terima. Tahu demo ni kata mu berzina teruk ni. Setel mari kaca, mari osek dia.
Bila yang mari daling redebah hingga pada khayah hingga pada mabuk, aku nak buat guano ni. Aku nak buat guano ni berlaku dah zina nak buat guano. Hati-hati bunuh, ha, bunuh. Kalau duduk gini dia pergi buka mulut kecil, ah, ceroh habis kapung tu, ah, dah sudah. Sok kedai kopi ah tak jetik kerai dia mau kat ada kecil hamu. Akak ada tutup hamu ceroh. Ha, batu guano kena cekik tekak orang yang mati-mati, tidak kecil ni. Lalu cakap nak tekak beru, 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 mati tino tu. Ha, tengok. Mana yang pusing dia daripada orang yang takut kepada Allah. Dia pun tipu dengan amal. Tipu dengan amal. Tipu dengan mana puasa tak ada buka-buka. Oh hebat nak katik. Bila nak katik ni cara. Dia selik hak maksiat. Maksiat dia pergi senda hak berat dulu. Kawan ni tak lawan. Dia pergi orang ngesuk. Tapi bila buat orang ngesuk minum arak, habis apa bunuh. Bunuh tino tu. Bila bunuh tino tu, zaman tu orang bunuh orang kena solo. Zaman balsiso, solo solo. Solo tu lah maknanya kena jemur panah. Tok atas kayu hok kangkir tu, kena solo. Jemur panah. Wi helak wi burung-burung mari makan otak. Ah burung-burung tulah burung apa panggil burung kepala bubuh tu. Eran-eran. Ah kena solo di tengah padang jemur panah, ha pak mati kerih kuhun. Cara bunuh zaman hari tu. Aku bersisak ni tu, duk takut-takut berdoa. Oh, nak buat lagu mana mayak ni, nak buat lagu mana mayak oleh kerana bunuh dah ni. Setel pun hajar juga. Atau buat gini ya, buat gini. Ya buat, ya hajar ni tu, nak pergi pecah. Mungkin nak tusuk gini. Kerana orang wanita yang bunuh ni tu, orang mari perubat dengan dia. Kerana dia suhu duk jadi bomoh, okay? Orang mari perubat dengan dia. Mari perubat budak tu, budak comel. Eh, budak comel gitu gini jadi hak dengan betul dengan kaya ngapo berlaku berzina setubuhnya bunuh budak tu. Orang tua budak tu mari tengok anakku hengga dak gi katanya balsiso katanya apa nama balsiso hak. Jadi wali hak ni kata mati dah anakmu, mati dah. Nak gi tengok, pergi tengok kubur. Tak puas hati ibu bapa dia tak puas hati suruh buka kubur semula tengok anak dia ni buat khianat demo kena cekik tekak gini. Ambil kat kajuk eh hatta tentera-tentera mari siasat-siasat tahu kata kena bunuh. Cik pergi mari di NA zaman hari itulah. Tahu kata orang juru bunuh bal sisa sendiri. Kena igat, kena takat. Igat takat tegak kajuk eh zaman hari itu ya pakai solo gitu. Letak di kayu tu, tak tengah mana. Apa bermengu-mengu, tak makan nasi, tak makan air dek gitu. Akhir kali iblis setan hok tipu dia gi Zairah ginawak. Alah ana sa. Tanya. Lah ana sa we. Katanya balsisa kata silap aku saingat orang jahat. Ha tengok. Dia kata juga silap dah aku saingat orang jahat. Saingat orang jahat dah ni silap dah ni. Menyebabkan aku merana jadi maknanya buat dosa dengan minum, dengan berzina, dengan bunuh cukup lekat dosa-dosa. Silaklah aku saingat orang jahat. Taklah silak tak silak apa. Kalau mu nak pergi ku tolong, ku nak tolong katanya setan. Kamu nak tolong lagu mana setan weh? Nak tolong ku lagu mana? Gini, kalau lah mu sujud kepada ku sekali, menganggap aku ni sebagai Tuhan, aku nak bebaskan kamu daripada tu. Kena ikat dia tu. Nak bebaskan kamu. Katanya boleh sisa, "Cih, tak gamakmu. Aku dah banyak dah buat dosa. Dengan minum, dengan zina lagi bunuh orang pula, mu nak suruh aku kafir dengan Allah." Ah, dia kata kalau tak ambuh, tak ada. Ha, aku tak ada apa ni jalan ni. Ayah kamu ni selamat daripada duduk kena berjemur panah. Kik lagi kalau mu mati, burung mari bangkai otak mu. Cah pala. Boleh sisa pun mikir, "Eh, tetewe aku nak selamat juga. Malah kau duduk main ciduk jemur panah gini." Aku kena buat aku mana duk ikat gini. Gini lah. Walaupun mu tak boleh sujud pun. Mu isyarat ngam. Hanggup abarah. Kata aku ni Tuhan mu. Membertuhan kepada aku. Nak suruh syirik lah. Nak suruh jadi kafir dengan Allah. Bersisa pun bila bunyi tawaran gitu. Ha, tak apalah. Aku nak. Dalam hati dia tu agak-agak tak apalah. Wih selamat dulu. Kik gini nak. Ngucak 25 syahadah. Nak masuk Islam mula lah. Dalam hati dia tu. Tak kedek Allah bila dia hanggup. Kepada setan sebagai nak bertuhan dengan setan, Allah tarik ruh tekah tu. Tuhan tarik ruh, cabut ruh. Mati tanpa iman. Auzubillahi min zalika. Mati tak ada iman. Allah, dah betul nak orang ya, orang hebat tu.
Orang yang hebat, seperti mana Balsiso, seperti mana Balaang bin Ba'aurah. Nah, akhir, ujung, mati tak baik. Mati tak ada iman. Itulah kita nak supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada mati kita tanpa iman. Mati jahat. Mati deraka kepada Allah. Ha, banyak. Pada awal-awal hanya molek comel. Tetapi hujung jatuh saat itu. Jadi jahat. Jadi tak molek. Biberapa ramai. Orang zaman dulu. Orang zaman kita kadang-kadang ada. Kata, oh dia ni dulu. Tuk lebar kapung tu. Sijik semua. Kadang-kadang bayar katik jaga-jaga. Lah ni. Oh, tak agak lah. Jadi duduk. Gitulah. Tak mari sijik lah ni. Tahulah tak buat doa dah weh kita ni tak dengar mana tak bagi sijil ah sampai kita buat doa pasal tu dak. Ini kita memohonlah kepada Allah semoga-moga Allah Taala menjadikan semaya kita itulah menegahkan kita daripada perkara fahsyat, perkara mungkar. Moga Allah pengoyak gitu innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat yang kamu semaya itu boleh mencegah, boleh menjagakan kamu daripada perkara fahsyat, perkara mungkar. Ah, tu dia. Boleh. Ah, jagalah semaya kita tu. Antara kita jaga semaya bukan buat cukup ya. Jaga kan rukun syarak. Muka Tuhan kata aqimus solah. Apa makna aqimus solah? Daklah kamu diri, diri semaya makna diri habis semua. Hak berkait dengan semaya tak kira lah rukun lah syarak lah adat lah. Habis. Ah, okey bercukup ya semaya ni. Bukan makna rukun tidak sujud bercukup rukun syarak. Berkaitan dengan rukun syarat termasuklah niat kita duk mengaji yang lain ni. We kena molek niat. Nah, waktu mana kita takbir tu Allahu Akbar. Ni tahlah kaligus saja aku semaya fardu zuhur. Cukup dah. Kalau kita orang payah masuk niat. Kita orang payah masuk niat. Allahu Akbar saja aku semaya tu kosak. Fardu ta'aruk. Zuhur ta'yin. Saja aku semaya fardu zuhur. Walaupun kita tak niat pakaan, walaupun kita tidak niat mengadap kiblat, tidak niat kerana Allah, sah dah. Sah dah tu. Pakai dah. Kalau kita niat pakaan kerana Allah, mengadap kiblat, hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Pak kalau kita niat makmum ke mana? Ah makmum kalau kita nak ikut tu imam kena niat makmum. Niat makmum tidak mesti dalam takbir. Tagi tak apa. Allah saja aku semaya fardu zuhur pak ke kerana Allah contoh kata. Ataupun saja aku semaya zuhur pak saja aku sembahyang fardu zuhur pak ke akbar. Itu jadi makmum. Jadi makmum. Bawa kata tu sudah takbir ingat. Aku makmum. Ha, jadi dah tu. Dapat padilak jemaah. Kerana kita payuh niat. Ada pun kalau kita niat boleh. Tak ada masalah. Dah ada takbir kita. Tak ada lekat. Ada jadi waswah apa. Habis ada lakulah. Sahaja aku semaya fardu zuhur makmum. Nak tambah kerana Allah pun boleh. Kerana kita tak ada yang dibelik dah. Nak tambah pak ka'ak pun boleh. Kerana hukum dia sunat. Boleh pala. Kalau kita orang payuh ni, payuh masuk hangat. Dia ada 2-3 kali yang tulang ni. Tiga benda ni yang penting. Saja aku semaya fardu. Lepas tu tak ajin. Apa mayat ni? Zuhur. Ha zuhur. Asal. Asal. Lepas tu kita jadi makmum. Nanti niat tadi apa? Bawa kata akbar. Tengah duk baca doa iftitah, tengah duk baca Fatihah, niat aku makmum. Sudah. Malaikah maya Jumaat, ha tu mesti dalam takbir. Maya Jumaat mesti kena niat makmum eh. Ah tu kena ada. Orang panggil takyin nafsi sikit gaya raya ah. Sikit gaya raya takyin nafsi lagu tu. Adapun kalau maya biasa ni kita maya jadi makmum, niat di luar pada takbir pun tak apa. Ah gitu deh. Mudah. Ya kerana kita ada ikut dalam kitab kadang-kadang kitab ni yang buat supaya we mudah yo bukan mesti kena ikut laku mudah kita amal ada ada kita amal hok ikut kitab ni habis kita niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat makmum ngadap kiblat kerana Allah Taala kan banyak ke tu hok tu dia jadi oh tak boleh masuk orang pun kata gudang lekat gitu. Panjir. Bila panjir itulah ada-ada menyusahkan. Tiliklah kepada kita ni orang payah ke mudah. Kalau mudah, ha, lah. Penuh tak apa. Saja aku semaya fardu zuhur, pak ka'ak, makmum, ngadak kiblat kerana Allah Ta'ala. Penuh. Kalau kita orang payah masuk ni, jadi nak buat 3 kali. Nak kali payah, buat 3 kali dah. Niat 3 saat ni, memadai dah. Saja aku semaya, fardu, lepas tu waktu kita semaya. Makmum nanti niat tagi. Malaikat Jumaat kena ada lah makmum tu. Orang maya Jumaat dah. Ini panggil masuk di dalam kata
solat apa niat kita hak martabat yang ketiga, iaitu kena ada tiga. Qasar, ta'aruk, ta'ying. Maka semayah hak mana kena ada tiga ni? Iaitu semayah lima waktu tu. Ha, ni subuh, zuhur, asam, ghorib, isyak ni lah. Kita dah amal hari-hari kena ada tiga tu dah. Kalau kita niat saja aku semayah zuhur kerana Allah, tak ada satu. Tak ada ta'aruk. Tak ada fardu tu. Fardu mesti kena buh. Tak sah maya tu ni. Nak ada fardu tu. Ya kata sini, iaitu segala sembahyang fardu yang lima waktu dimakialah niat usalli fardu zuhri, usalli fardu al-asri, maghribi, isya dan subhi. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur ataupun fardu asa, maghrib atau fardu isya ataupun fardu subuh. Itu malah. Itu martabat yang ketiga. Dan niat hak martabat yang keempatnya, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasar dan ta'arud dan ta'ying dan ada ta'ying nafsi. Ini kena tambah soal lagi. Mana kena ada qasar, ta'arud, ta'ying, lepas tu ta'ying nafsi lagi. Satu lagi tambah. Apa arti? Arti menentukan dirinya imam atau makmum. Ini ta'ying nafsi ni. Menentukan dirinya imam ataupun makmum. Semaya hak mana mesti kena menentukan dia ni imam ataupun makmum? Setiap semaya ke? Aidak. Iaitu sembahyang Jumaat saja. Ada pun kalau semaya hak biasa lain. Semaya ngorek zuhur, asam, ngorek isyak. Itu ikut kita nak niat di luar pada takbir, tak apa. Kalau kita tak niat makmum guna, contoh hati kita semaya ngorek hak ni. Saja aku semaya fardu mengarik kerana Allah. Kita tak niat makmum. Lah nak kira. Tilih ya, perbuatan kita ikut dok imam. Ikut lah. Ada ke dok waktu mana kita sudah baca dah tu kita tunggu tu imam. Ada. Kalau tunggu lama tu batal semaya. Dah kena batal, dah kata tak niat makmum. Kita tak niat tunggu imam, tiba-tiba tu imam dok nyacer kita sudah dah baca Fatihah. Sepatutnya kena rokok, kena i'tidal dok tunggu. Bila tunggu lama menyebabkan lama dok tunggu, batal semaya. Dah apa batal? Tak niat makmum. Kena niat kot dah makmum dah, walaupun niat tak ada dalam takbir, tak apa, di luar pada takbir mesti kena ingat. Lepas tu imam dia kena niat ada tu imam kalau maya biasa. Contoh kata dia maya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dia tak niat imam. Guna kira sah dah. Asal kata orang ikut dia kena niat makmum, sah dah. Tapi kalau tanya fadilat boleh tak tu imam kalau dia tak niat imam, tak dapat fadilat Jumaat. Kalau dia nak fadilat Jumaat mesti kena dia sahaja aku sembahyang fardu zuhur pakat imam. Kena ingat imam, kena niat, barulah dapat fadilat Jumaat. Kalau dia tak niat imam, semaya sah, tetapi fadilat Jumaat tak ada. Kalau orang kata tak yang nafsi ni, semaya Jumaat mesti kena niat dalam takbir. Kalau tak niat, tak sah. Itu panggil martabat yang keempat, semaya yang memada dengan qasar, ta'aruk dan ta'ying. Ta'ying nafsi anti menentukan dirinya imam ataupun makmum, iaitu semaya Jumaat. Dan seumpamanya sembahyang qasar. Maya qasar. Maya qasar ni apa nama qasar? Ibahir dulu. Kita ni bak qasar jamuk ni ngaji-ngaji cakap dah. Tapi nak buat tak buat ni ada kok. Ngaji cakap dah. Jamuk qasar, jamuk qasar, jamuk qasar. Tapi yang musafir tak wani nak buat. Bila tak wani nak buat, ilmu kita jadi orang panggil ngaji tak sudah. Dah ngaji tak cukup. Kita kena buat juga sekali. Tak kira lah jamuk ataupun qasar. Jamuk dan qasar ni hal lain-lain. Tapi buat masa yang sama boleh. Ini bahas itu. Kadang-kadang kita tanya bak jamuk, kita nak jawab hal jamuk tak selesai lagi. Ya tanya qasar dah. We sudah sosok. Apa jamuk, apa qasar? Kami bahas dulu. Jamuk ni gini. Jamuk ni hipung. Kami bahas betul hipung dulu. Hipung jamuk. Hak boleh hipung zuhur dengan asar, ngorek dengan iso, subuh boleh hipung dengan siapa. Jangan hipung asar dengan ngorek, boleh hipung dua tu. Jangan hipung asar dengan ngorek dah. Tak boleh hipung di antara dua tu. Hak boleh hipung zuhur dengan iso, asar dengan apa ni? Zuhur dengan iso. Zuhur dengan asar, ngorek dengan iso. Hak boleh hipung dua tu. Asar dengan ngorek tak boleh hipung walaupun dekat kali pun. Tak boleh hipung. Tu makna jamuk. Kama dia jamuk ya ada dua. Jamuk takdim namanya. Dalam kitab sebut takdim. Nayu kita hawa nak bunyi nayu kita panggil takdim, takdim.
Jamak takding ni gini. Asar ni karai lagi, ini baru masuk Zuhur, ku 12 tengah baru masuk Zuhur. Asar karai lagi, ku 3 lebih lagi. Boleh asar hok karai tu nak maya dalam Zuhur duduk. Orang panggil jamak takding lagu tu. Pakai ambil asar mari maya dalam waktu Zuhur. Isa karai lagi tu ku 7 lebih lagi isa. Api dah kita maya ngorik, nak maya lalulah isa dalam ngorik. Orang panggil jamak takding. Mana asar kita maya dalam Zuhur, isa kita semaya dalam ngorik, orang panggil jamuk takding. Itu panggil hipung. Mayah lalu. Tapi orang yang nak boleh mayah jamuk kosa ni adalah orang musafir. Musafir pula dah pun bukan semua musafir. Musafir yang sapa dua marhalah. Cukup mas, apa ni cukup perjalanan dia. Lebih kurang lah. 90 kilo Allah ke atas. Kalau perjalanan kita daripada tubik pada kapung, hingga sampai tempat kita nak pergi ni, tempat kita nak tuju ni, lebih kurang 100 kilo, orang panggil cukup dua marhalah. Bila cukup dua marhalah, hukum dia harus. Ingat tu dia, harus. Bukan sunat. Harus makna boleh kita nak maya jamuk, nak hipung dah. Nak hipung asal maya dalam Zuhur, isa semaya lah isa. Boleh. Ah boleh. Itu bahaya dulu, bab jamuk. Mana hipung. Itu jamuk takdeng. So lagi orang panggil jamuk takhir. Lagu mana jamuk takhir? Zuhur masuk dah. Tengok ojel ukur 12:15 dah. Lah ni Zuhur awal aku belah aku apa ni aku ukur 12 betul masuk dah tak? Ukur 12 minit 2 minit masuk Zuhur dah. Tengok Zuhur masuk dah. Oh pas kita nak badu maya mana ni? Tengok oh kampung sia saja sini. Tak ada pam menyuk, tak ada tempat maya gini eh. Kita ok maya di dak nung kare. Di lego-lego. Ha sana naik bakok ke maya di lego. Pak lega ni molek kik mamaya. Orang-orang Islam kita ada sijik, ada kita wadu maya sijik di lega. Pah lega nak boleh hafal karai lagi, asah karai. Dua tiga je lagi nak hafal. Itu niat gua nak tu. Orang panggil niat jamuk takhir. Lagu mana cara kita nak niat jamuk takhir? Iaitu we masuk dulu Zuhur. Kalau tak masuk Zuhur, tak boleh nak niat jamuk takhir. Tengok je, oh, baru kau belah tengah. Masuk ke Zuhur, tak masuk ke. Boleh pergi niat jamuk takhir? Tak boleh ke. Kena nyata dulu kata Zuhur masuk dah. Bila Zuhur masuk dah tu, kita tengok je masuk dah Zuhur. Boleh dah kita niat aku nak maya Zuhur asal kare. Nitah gitu jelah. Nitah hati nak maya Zuhur asal kare. Nitah lah hatilah, jangan kata dengan mulut. Kalau kata dengan mulut orang tak angin niat. Katalah ana ni kita ni Zuhur ni masuk dah ni. Ah kita bakat maya Zuhur asal kare. Hati nitah tak? Dak, orang tak angin niat gitu. Niat mana hati kita ada tuju, ada kosak. Zuhur, nak maya kari. Maya dalam asal kari. Ini yang panggil niat jamuk takhir lagu tu. Ah, niat jamuk takhir. Hak takding saat ni tu, nak niat ke mana? Ada yang tanya hak takding ke dah? Pasal hak takhir, hak takding tak selesai lagi. Mari royak hak takhir dah. Hak takding, kita nak niat lagu mana takding? Takding ialah kita niat dalam waktu semaya hak pertama. Contoh. Contoh kita semaya Zuhur dulu. Ya kena maya Zuhur dulu. Maya jamak takding ni mesti kena semaya waktu pertama. Maya Zuhur dulu. Contoh kita semaya Zuhur. Asal nak semaya selalu dalam waktu Zuhur. Masa kita takbir Allahu Akbar. Sahaja aku sembahyang fardu Zuhur. Kalau 4 rakaat orang panggil tamam. Kalau 2 rakaat orang panggil kosa. Itu bak kosa situ. Bak kosa maknanya semaya 4 buat 2. Dah kosa situ. Sahaja aku semaya Zuhur 4 rakaat kerana Allah. Waktu masa takbir, tengah duduk baca petihah, tengah duduk baca surah, tengah duduk rokong, iktidal sujud. Mana selama mana kita duduk semaya, jangan dewi beri salih. Celah-celah kita duduk maya, we ada nitah. Aku nak maya asal dalam Zuhur. Tu panggil niat jamuk takdir. Jangan we dewi salih. Celah-celah duduk maya tu. Tengah-tengah duduk maya, duduk baca petihah. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hati nitah, oh, maya asal lalu dalam Zuhur. Itu orang panggil niat jamak takdir. Niat dalam Zuhur tu. Kita nak niat tekah duduk takbir boleh tak? Boleh tak? Sahaja aku sembahyang fardu Zuhur. Pak ka'at ke ataupun dua ka'at ke. Jamak takdir kerana Allah. Mana kita nak hipung ludah. Ha, boleh juga tapi belik. Hak maya biasa tu pun belik dah. Kita tamuh jamuk-jamuk situ pula dah. Ya dibelik lagi. We selesai hak kita nak maya dulu. Lepas tu lepas tu celah-celah kita duduk baca petihah ke. Duduk rokok ke. Tidak sujud. Antara dua sujud ke. Tengah duduk tahiyat akhir ke. Ke mana pun. Nitah lah hati ku nak maya asal selalu tadi. Nitahnya tu ya.
Tak ada kena bergadang. Nama duk bergadang tu. Saja aku nak semayat asar selalu tagi kerana Allah. Jadi bergadang pula. Tak ada dia. Tapi buat kita ni kalau dia dibuat gapo-gapo jadi bergadang. Bila bergadang nampak kerah aku mana? Tengok ke? Bapa dia orang mayat sah ke? Tiba-tiba orang duk sah tu jadi batal. Ya tu baik lagi. Bila tu baik sah tu rongok. Hak lep belakang ni sunat naik tambah dia penuh sah. Jamin naik dia tambah tu. Oh jalan perhujung. Walah jalan biasa tak apa. Tengok tak jalan naik eh. Hak jalan naik gati pak sah tu. Jalan biasa nyuk 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 sudah ah. Ni dia buat apa kerah tu? Nyek nyek. Dia buat kerah gitu. Tak payah kerah biasa dia. Sepatutlah juga bab niat ni. Kita nak niat jamak takdir nak mayat asar dada zuhur. Ingat dalam hati aku nak mayat asar selalu. Sudah dah. Jangan dia wisalah lah. Kalau kita wisalah dah, habis masa lah. Tak boleh jamak dah. Kita nak mayat zuhur. Nak mayat asar dalam zuhur selalu dah. Orang panggil jamak takdir. Tiba-tiba kita tak niat tengah-tengah duk mayat tu. Tak niat nak mayat asar selalu. Orang panggil lupuk syarak. Bila lupuk syarak, kita nak mayat asar sebagai jamak takdir, tak boleh. Nak mayat karir. Kena ingat tu deh. Pas jamak takhir hari, jamak takhir itulah. Masuk waktu zuhur, tak maya lagi zuhur. Nak maya zuhur dalam asal karir, nitah kosak oleh hati, nak maya zuhur asal karir. Jamin maya asal, maya zuhur karir dalam asal karir ni, nak maya mana dulu? Ikut anda. Nak maya zuhur dulu pun tak apa. Nak maya asal yang mempunyai waktu pun boleh. Kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i, tertik. Tertik kena zuhur dulu, patut asal ke dia. Ada setengah riwayat, ada setengah kaum yang mengatakan kita kena semaya solat hak mempunyai waktu. Apa? Asal dulu, lepas tu ikut dengan zuhur. Lepas tu semaya hak ni tu kita nak semaya pak ke dua? Lepas tu ikut mana? Kita semaya dua. Tu kosa. Zuhur pak ke ak, kita niat semaya dua. Itulah kosa. Baru tak belik lah. Belik gitu. Gerti dah buat jamuk sana ni pun. Pas kosa betul no? Kosa betul semaya hak zuhur pak, kita buat dua. Cara niat ke mana? Sahaja aku semaya zuhur dua rakaat. Tu kau sadah tu. Sahaja aku semaya fardu asar dua rakaat. Kau sadah tu niat gitu. Tak ada kena duk tambah kau sahaja aku semaya fardu zuhur dua rakaat. Kau sadah. Tak kena sebut dah kau sebut dah ni. Diri dua rakaat tu diri kau sadah. Baik gitu. Esok-esok nak pergi kana buat dia. Jangan bawa ngaji. Baik. Siapa pergi yang tak wani aku takut belik. Tak reti pak bilo. Awak lalu. Ini tak menjadikan waswah. Kalau kita ngaji tak amal, itulah menyebabkan waswah. Amal. Buat. Kosai bahan, kosai iaitu semaya kita hokpak, buat dua. Ngorik boleh kosai tak ngorik? Oh, ngorik tak boleh lah. Hok tu tiga dah. Ambuh nak tawa lagi. Hok tiga dah tak nak tawa lah. Tiga dah tu. Ngorik tak boleh kosai. Hok boleh kosai tiga waktu. Ya. Zuhur, asar, isyuk. Tiga ni hok boleh kosa. Iaitu semaya hok pak wak dua. Ngorik tak boleh kosa. Subuh jangan sekali-kali kosa. Hok dua nak wak satu waktu. Tak wak satu agak berat subuh. Itu bahaya tu. Ini panggil kata semaya kita dengan kosa tu dah. Dan seumpama sembahyang kosar. Kerana wajib padanya niat kosa. Dimakian niat usalli fardal jum'ah hok tadi. Imaman ataupun makmuman aku panggil ta'ying nafsi. Sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, aku ni jadi imam atau aku makmum. Usalli fardu zuhri au fardu al-asri au fardu al-isha maqsuratan. Maqsuratan tu panggil qasar tu. Atau kita tak seniat maqsurah, kita niat rak'atain. Rak'atain tu dua rak'at. Sahaja aku semaya fardu hak ni. Hak ni hak bahasa Melayu kita punya niat lah. Sahaja aku semaya fardu zuhur, fardu asar ataupun fardu isya. Dah. Dikosarkan atau dua rakaat. Panggil semaya hak pak buat dua. Kita beradu di Pamnyok. Beradu Pamnyok. Tiba-tiba kita beradu di kapung-kapung. Kapung okey. Pamnyok ni kadang-kadang banyak orang bersapih. Kapung beradu di Sijik. Waktu di CJ, kita tahu dah di email ni, maya zuhur ni, ya tamam, pak ka'at. Itu makmum, nak pergi jadi makmum, nak niat kosa boleh tak ikut di email yang tamam. Tak boleh eh? Nah, ingat tu, tak boleh. Kerana di email maya pak, kita nak maya dua. Tak kena nak tujung tu, tengah jalan. Pasal kita cukup dua, di email ada dua lagi dua.
nak buat guana, nak tujung. Maka ulama pakai kira tak sah. Tak sah kita makmum nak gi ikut untuk imeh hak maya tamam. Tamam ni tak imeh maya pak, kita gi maya dua. Tak sah dah. Yang gi ikut. Adapun kalulah imeh ni maya kosa, kita gi jadi makmum maya tamam, boleh. Tak imeh maya dua zuhur ya kosa ke? Kita gi makmum kita ni orang kampung, gi pak, orang mana ni tahu dia. Allahu akbar. Apa pergi ya dua-dua ka'ah ya wisalah. Maknanya maya kosa lah. Kita bangun tambah gi dua ka'ah. Boleh. Makmum hok maya tamam ikut untuk ime kosa, boleh. Ada pun makmum hok maya kosa gi ikut untuk ime hok maya tamam, tak boleh. Kasih tu. Apa nengung yo hanggup lepas-lepas kok dia. Payah, tak payah lagi, gelak lagi kok dia lepas-lepas dulu. Takut gitu ya. Pasal cepat atik kan orang. Ya. Kalau tak payah betul ana tanya dah duk ngaji bab-bab jamak kosa ni. Tak erti sini pasal gelak kita tanya dah. Mudah, mudah. Pasal banyak orang tanya bab ni, tak payah jamak baik ana kosa baik ana. Pokali dah kita ya, dekat beratus kali ya. Tapi bila tak buat, tak payah apabila, ya kena buat sekali. Bawa kita buat pasal ada lekat, kita tanya pula. Hak tepat betul lekat tu. Barulah kita baiki-baiki, lama-lama biasa. Ya bukan wajib. Nah, bukan sunat pun mengajar jamak kosa ni. Cuma Allah Ta'ala bagi ruksah. Bagi kemudahan, bagi orang musafir. Musafir ni susah. Nabi kata, as-safaru kit'atun minal azab. Orang dalam safir ni susah sikit. Payuh nak pergi mari, kadang-kadang baju kita gitu ya. Gini. Kalau kosa, kena kosa semua lah. Ikut. Kita boleh, boleh, tak ada masalah. Atau kita pergi sejak ni, atau kita punya biasa. Maya dua dia. Lepas tu kita ni nak maya masa. Boleh, tak ada masalah. Misal kata kita mari pak, dia duduk maya Jum'ah. Kita ikut tu email tamam biasa tu lah. Di dalam hari tu, kita tengok maya ikut tu email, kita niat tagi asal nak maya selalu. Lepas tu email beri salai begitu begini, kita bangun maya asal kita, hok kita niat jamuh ni. Kita buat dua, tak ada masalah. Tidak mesti kata, bila niat bila kita maya pertama hak ni pak ka asal tadi nak ayat dua tak leh dak tu misalnya kita buat tak ni guna tumpung kan hak tu yang ke maya asal pula tunggu ngatu ni waktu kita tak mau tahu pula kita mana tahu boleh 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 tak ada masalah ke apa tak ada masalah dah makna dia beri kemudahan kita hak pak buat dua orang gitu sajalah gitu dah apa tu soal lagi nak kecil bab jamak kosa saat ni tu apa nama perjalanan sampai kita saat ni tu perjalanan hok tak ada maksiat hok tak deraka lah anak kita jalan ni nak pergi ziarah jalan ni kita adapun kodah atau jalan nak pergi makan angin saat ni tu banyak ulama khilaf lagi ada kata tak boleh nak jamak kosa kita jalan pergi makan angin jalan patah jalan gerbi pukik kerana weh ni bawa budak-budak pergi kelo dah boleh? Boleh? Boleh. Bisa kata kita nak pergi kelo. Bila-bila pergi kelo kita kapik situ. Nak pergi ziarah. Nak pergi ziarah waris kita kok gerbi, kok pukik. Nah, hubung silaturahim. Mau kata waris mu ada? Ada dak noh. Bubuh gi. Orang Islam semua waris kita lah ke? Okay? Orang berime adalah saudara kita, bubuh gi. Nak lari kaki. Ada di hati kita ni. Ada pun kalau sapi kita tu hak tak ada kena mengena dengan agama sungguh tak leh. Pasal lagi boleh jamuk. Jamuk saja jangan kosar eh. Boleh jamuk zuhur dengan asar. Syarat uje dengan sebab uje. Lagi pula dah syarat dia uje jok kita semayang pertama, siapa semayang kedua boleh. Contoh zaman kita ni musim uje, musim uje. Itu bau uje lebak, lebak. Maya pertama ni zuhur. Masa kita niat zuhur hari ni tu, tengah-tengah maya uje lebak, boleh kita niat jamuk ngasah lah dulu. Okey panggil niat jamuk sabak uje. Tapi kosa jangan ni. Hok ni hok kapung dok ya ni, tak ada sapi ke kano, dok kapung. Dok kapung tak ada ke kano. Mari saja uje lebak. Itu ada wa 3 4 orang pakai angat email orang lain tak mari uje lebak-lebak ni. Guana ni tak mai hujan bak ni. Tak mai atas kita jamuk. Jamuk-jamuk. Boleh eh? Boleh. Buat guna. Tagi lah. Tengah duduk maya tagi. Ingat lalah hati nak maya asah lalu. Maya zuhur hujan turun.
Tengah-tengah duk maya zuhur sampai ke salih hujan turun. Bawa kata sudah pergi salih hak semaya zuhur duk turun lebat lagi hujan. Ha, lepas tu bangun maya asar pulak. Selalu dalam sejik maya ludah. Bah ada maya asar sampai sudah asar hujan duk turun lagi. Ha, boleh. Tagi asasnya. Mereka kata, kanu kata tak biasa. Tak main maya dah. Tak main maya dah. Jamak dah. Pakat dah buat 3-4 orang. Ha, maya dah. Orang lain duduk rumah boleh. Tapi syaratlah. Ujian turun daripada awal sahabat sudah. Kalau tengah-tengah duduk maya zuhur, berkata wisalai, ujian beradu boleh dah jamuk. Mana kena tonerang ujian tu. Ha, orang panggil jamuk dengan sebab ujian. Yang ni buat rumah, sejik je. Jamuk dengan sebab hujan kena buat di masjid je. Rumah tak boleh. Takut ke pakak dengan bini rumah. Allahu akbar. Gua mana dek ni? Hujan turun ni. Tak jamuk dua ke? Ah tu rumah tak boleh dah. Di masjid je hak boleh jamuk dengan sebab hujan di masjid. Jamuk saja jangan kosar tu, jamuk kosar. Jamuk saja. Lagi pula dah hujan turun daripada Zuhur sampai ke Asar pun hujan turun. Dan hujan tu lebat. Jangan gara-gara jamuk juga. Ujian tu kan gara-gara sikit-sikit ujian. Jamuk-jamuk-jamuk kalau. Jangan mancing liar gitu. Banyak syarat lagi lah nak pergi hebat jamuk dah. Allah tu dia. Itu ada-ada lagi yang mana sakut kau dengan bak jamuk kuasa supaya kita boleh dicerah. Ya nak amal dah. Dan sunat pada sekalian itu niat bilangan-bilangan rakaat dan niat kerana Allah. Ini ayat sunat. 4 ka'at, 3 ka'at. Ini. Dua rakaat. Itu kita duduk niat kita semaya zuhur. 4 ka'at semaya asar. 4. Ngorek 3 zuhur. Apa ni subuh 2. Nah. Sunat pada hukumnya. Dan kerana Allah hukum dia sunat. Kita niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Tak ada ingat 4 ka'at. Tak ada ingat kerana Allah memada idah zuhur kita. Tapi kalau kita niat 4 rakaat kerana Allah. Boleh pahala sunat. Lebih dari situ. Habis di situ dulu tanbihun bermula hikmat dituntut meniat akan zat sembahyang kerana mengeluarkan dengan dia segala ibadat yang lain daripada sembahyang. Wallahu a'lam. Ya. Kita ni ayamuk dah mari nong eh. Kita mungkin sini kan. Ya. Tu kita tak ada yo kio be no masuk ada besar ke yo kio kampung sikit. Dia kira masuk kek pandai. Kek ada kek mungkin kita duduk. Kalau kek kita duduk di apa pendoya ni, kek batas tu pendoya. Mana kalau kita jamuk di raya-raya boleh? Boleh. Anda tak masuk kek kita lagi. Ya orang panggil koryoh. Kalau zaman hari tu, dia kira di sungai. Dia kira di pagar-pagar negeri. Zaman kita lah ni batas. Agak tengok. Ya kira kata bila kita tubik daripada rumah kita, lakah batas naik kok gi kok roi-rai kok apa tu, kira kata kita masuk dalam sapi dah. Mana boleh dah kita jamuk kosar di sejik roi-rai. Waktu kalau ada salah aku ni pula. Kita tubik dia di sapa roi-rai boleh dah memang belo. Mana tahu kita pakai wak situ. Buat jamuk takdim lah. Dan buat kita buat jamuk takdim pun sejak. Pergi sampai di nak tubik di badai besar nak tubik kot nung lah kan. Tapi mahu tu orang kata jadi atau hajat tu nak sama lagi. Sebab ada berlaku betul-betul. Kita buat jamuk dah. Jadi nak tahu atas maya hak jamuk kita saat ni pakar kedok ke tak pakar kedok lah. Hak situ ada khilaf ulama. Kata hak semaya kita hak ni tu kita nak kira kata pakar ke tak pakar ya begini. Ada setengah kata bila kita duduk dalam musafir kita semaya dah ni mada dah. Ada setengah kata walaupun kita duduk dalam musafir hak pakar saat ni zuhur ya kerana dalam waktu ada pun asar saat ni tu waktu ya tak sapa lagi. Sama dia kita putus dah sapa kita. Makna perjalanan ni kita putus dah. Dengan sebab kita kelik rumah. Di dalam hal putus tu walaupun kita semaya asar tetapi asar tak masuk di waktu dia. Maka setengah ulama kata asar kena semaya semula. Sebahagian ulama kata kita semaya dah asar. Walaupun kita kelik mari rumah hari itu asar tak masuk lagi di bila atas semaya dah tak kena buat dah. Jadi situ ada khilaf lah. Ada dua pandangan ulama. Lalu tu kita nak keluar daripada khilaf, nak buat lagu mana? Kalau nak semaya asar, maya mula. Maya mula. Anu nak keluar daripada khilaf. Zuhur kita maya dah. Pas maya dua ka'an ni zuhur kira guna. Masuk kita duduk dah sampai boleh.
Masa kita duduk dari sapi boleh dah. Kita apa kata ni masuk untuk tidur tu takut kok dulu. Allah menyusahkan. Baik. Tak ada apa. Amuh lebih pada bini tua nak takik. Takut tak kelik. Dah kena no bini dua duk takik duk mengamuk tu. Apa sikit lagi ya? Ya ya ya. Kita mungkin sini yo kira tempat tu mungkin kan. Ha mungkin. Kita warnak rumah ni lah kita warnak rumah kita kan. Oh waktu kita kelik ni duk buat jamuk rumah. Atau tu boleh ya. Yo kita kira tempat teh kita duk rumah ni mustauting lah bagi kita nyo deh. Sini kita mungkin rumah ni kita mustauting. Bila kita masuk dari pak kita duduk, pak kita mustauting itu tak boleh dah. Nak jamuk nak kosa habis dah. Orang panggil putus musapih kita. Kita mari sini, kita mungkin putus juga sini. Lalu kita duduk sini, kita pergi nak ayah kau nak tanya tu, kita buat situ sebab kita boleh lalu. Boleh-boleh lalu jalan. Bantu kita lah. Kita jadi pulak ke sini, suara situ lah. Itu dia lalu kita masuk ke kampung kita situ. Kita boleh buat. Boleh buat tau. Ya, kata kita orang mustauting situ kan. Kalau kira dari segi kaedah habis. Mungkin tak tinggi di silap dulu. Mustauting yang begini. Mustauting ni, walaupun kita duduk pada besar, tapi kampung asal kita ni, kita niat atau kita akan klik walaupun bila-bila masa. Kita tak ada nak duduk tetap sini. Kita mari hijau ya sini. Rumah pun sewa ya. Kalau rumah kita tetap asal, sakit, demam, mati, hancur gelap pun nak klik kapung. Maka kita kapung tu panggil mustauting. Walaupun banyak kita duduk sini. Mungkin ni kita mari tetap sini. Balas mana pun duduk kerja sini, duduk pergi mari sini. Orang ada mungkin orang panggil. Mustauting makna hati kita tetap duduk di sana. Walaupun kita banyak duduk sini. Bahkan kita mari duduk sini sampai belah-belah tahun pun, bila mana hati kita tetap duduk rumah ni, walaupun apa ni kita duduk lama sini, tetap kita nama mungkin. Nah, kita mustauting dek ni, rumah kampung asal ni. Okey. Lepas tu bila lah mustauting mungkin ni, ada perbezaan lah. Perbezaan betul mana? Bila kita orang mungkin, ya sini, wajib jemaah. Tapi nak bila ahli jemaah tak boleh. Nak buat bila ahli jemaah, cukup 40 dengan orang mungkin tak boleh. Nah, ngerti gitu? Hati dah. Nak buat pesata ahli jemaah 40. Bila-bila masuk hati orang mungkin tak boleh buat bila. Ya kan nak buka orang sini. Kalau nak bila 40 ahli jemaah mesti kena orang mustautin. Kita panggil orang kampung tepat. Nah, tu orang kampung tepat. Kita Kalau tak sini kita mustautin sini. Kita tahu diri kita. Kata dengan yai nama pun duk pilih sini dah. Tak ada dia ada. Tapi hati kita tetap ada sini lah. Mana kalau demam mati hancur gelap pun sini, kubur sini contoh lah tu. Cik boleh saya mati lagi. Gitulah dia. Atau ada perbezaan dari segi hati kita letak lah. Hati kita letak. Itu bak mustahil. Ada pun kau tanya saat ni nanti kita tak tangguh kali lagi. Ya. Kita biasa musafir. Mustauting rumah kita ni. Maknanya kita nak buat boleh tak jamuk kosar di rumah kita orang mungkin sini. Nanti kita tengok kita dengan secara panjang lebar lagi dah. Minta tangguh situ sikit. Batu malam ni banyak sekat ni. Sejak lebih ni. Allahu'alam. A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alal arifina billah. Allahumma ja'alal mu'minin. Allahumma barik ilmana. Allahumma zidna uluman nafi'ah. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منا منكم يا كريم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو Thank you.